Perjalanan hidup membawaku pada banyak situasi sulit. Tentang kerja keras dan ribuan semangat. Tentang penerimaan dan membiasakan kesepian. Kesedihan sebab jauh dari orang-orang tersayang. Berharap waktu dapat segera berlalu. Rasa bosan sering sekali menghampiri. Dan dunia maya ada salah satu teman yang setia, yang dapat mengobati kesepian yang sering melanda. Sampai akhirnya seseorang datang meneduhkan hati. Seseorang yang dulu sering aku temui, namun belum sempat berjabat tangan, bertukar nama. Aku hanya berani memandangnya, itu pun dari kejauhan. Senyum dan tawanya yang membuatku merasakan keteduhan. Dan hari itu, kita sampai pada sebuah permulaan. Pada harapan-harapan baru tentang kebahagiaan. Menumbuhkan semangat, menjalani hidup dengan senyuman. Jarak membawa kita kepada sebuah cerita yang menimbulkan rindu tak berkesudahan. Tak pernah habis cerita-cerita indah mengisi keseharianku. Dan kemudian, jarak menguji kita dalam kebingungan tentang keberadaan yang jauh dari kata ada. Tentang rindu yang tak sampai pada tuannya. Jarak membuat kita bertengkar pada rasa yang sesungguhnya hanya ingin berjumpa. Akhirnya, hidup memang tentang sebuah pilihan. Tentang keberanian dan mengambil keputusan. Kepergian selalu memiliki jalan pulang. Kembali ke rumah yang paling aku inginkan.